duduk dalam kelompok melingkar pada kelompok masing-masing. Semua ada dalam kelompok ayo jeban. Saya akan mengajak Anda untuk mempersiapkan ekaristi di dalam kelompok. Sekarang silakan kenalan selamat-selamat, namanya siapa, dari mana, jangan basa-basi ya. Kenalan yang sempat-sempat ngobrol sedikit-sedikit dulu. Ayo, di dalam kelompok ngobrol dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa sudah tua, Anda itu belum tua loh ya. Sekarang itu menurut PBB, pemuda itu antara 18 sampai 65 tahun, jadi Anda belum tua, masih pemuda. Ayo, jadi gabung saja, kenalan dulu. Silakan berkenalan yang satu dulu, biar nyaman nanti kalau ngobrol. Selanjutnya, sambil berkenalan, saya punya pertanyaan begini, ini pengakuan dosa kita masing-masing nih. Pengakuan dosa kita adalah begini, pelanggaran apa atau dosa apa yang sering kali kita lakukan ketika kita merayakan Ekaristi. Nah, ada banyak, misalnya datang telat, misalnya terus mengambil handphone untuk melihat WA-nya, misalnya gitu kan, atau ngobrol atau apa, silakan saling menceritakan. Biasanya kalau aku ikut Ekaristi itu apa sih yang saya lakukan sebagai kamu merasa gue itu pelangganmu? Ayo, ceritakan pada teman. Waktunya doa Bapak kami yang acara doa pembukaan, aku tuh tertawa terus gak bisa konsen dari kesempatan. Baik sekarang kamu, bakal singkat waktu itu, kamu udah apa ya, paling main HP, tidur. Ya, kalau ngantuk banget ya pasti itu sih. Kalau aku, udah gak konsen. Mereka kan ya tidur, mainan HP sih enggak apa-apa. Tapi ya, sering juga sih. Tidur paling sering. Tidur sering. Kalau kelamaan pokoknya ngantuk. Kalau pas waktu ini ya enggak terlalu fokus. Ini giliran siapa ini? Ini. Oh ya. Saya sih seringnya ya ketiduran juga dan kurang fokus dengan urusan. Kalau habis itu saya mati dan cepat tidur. Mana? Saya bilang dah. Terus siapa nih? Sudah selesai. Ini pertanyaan lagi. Oh, no, pertanyaan. Kita